Salah satu fungsi bea dan cukai di bandara adalah sebagai community protector. Kami mengawasi barang yang masuk dan keluar, termasuk di dalamnya adalah barang kena cukai. Barang kena cukai adalah barang-barang dengan karakteristik khusus. Di antaranya adalah barang yang peredarannya dan pemakaiannya harus diawasi. Selanjutnya ada seorang penumpang dari Tiongkok. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedapatan bahwa yang bersangkutan membawa 4 liter minuman mengandung etil alkohol. Berapa orang dia? Sendiri. Sendiri. 1 liter. Oh, 1 liter. For 1% just here. Terhadap kelebihan minuman etil alkohol yang dibawa oleh penumpang tadi, yang bersangkutan bersedia untuk membayar pajak harus dibayar dengan catatan barangnya tidak dimusnahkan. Namun sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 tahun 2011, terhadap kelebihan barang kena cukai, khususnya minuman etil alkohol, terhadap kelebihannya tidak bisa dilakukan pembayaran. Untuk kelebihannya dilakukan pemusnahan di depan penumpang sendiri. For your girlfriend. Yes. This is new, yeah? Yeah. You have price this? Price of this? Price of mine. Price, yeah. Yes. Kali ini ada dua orang penumpang yang baru tiba dari Singapura. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedapatan yang bersangkutan membawa satu buah cincin dan dua belah iPad. Paspor? Okay, follow me? Yeah, okay. Ini apa? This one. No. Hikes? Yeah, nasi. Setelah kami jelaskan prosedur dan tata cara penghitungannya, yang bersangkutan bersedia untuk membayar biaya masuk dan pajak kendaraan rampai impor sebesar kurang lebih 3 juta rupiah. Ketika petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray, kedapatan ada seorang penumpang yang membawa minuman mengandung LT alkohol lebih dari satu botol. Cek dulu satu lagi ya. Iya, harus.
tinggal di Jakarta atau Bali? Saya tinggal di Jakarta. Ada what's the word? Saya bikin. Ada. Setelah dilakukan pengecekan fisik oleh petugas bea dan cukai, ternyata benar penumpang tersebut membawa minuman mengandung etil alkohol lebih dari 1 liter. Kitas. Ada kitas ya. Tetapi harus pergi ke imigrasi hari ini for renewal. sudah habis ya kitasnya. Yeah. Hari ini. Okay. Yeah. Aturannya kan cuma boleh bawa 1 liter. Pelan-pelan. Oke. aturannya saya tidak tahu. Dari ya. Kulkas. Kita berikan dua botol bisa dibawa. Satu kita harus musnahkan di sini. Okay. Untuk kelebihannya, minuman mengandung etil alkohol harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai. Di Indonesia tapi tidak tahu ya, cuma boleh bawa 1 liter. Atau sebelumnya Tidak pernah bawa wine. Okay. Tidak pernah, never. Ya, ini baru tetapi yang pertama kali. Saya mau suami senang. I want to make my husband happy. Oh, okay. I'm sorry. Ya, no problem. Ini untuk pertama kali. Satu saja. Hanya boleh 1 liter. Next time 1 liter. Ya, yeah, okay? I understand. Okay. Maaf. Iya. Yeah. Siapa namanya? Caroline. Caroline, okay. Thank you. Maaf. Yeah.